proses pelepasan L300. Dikarenakan bocor. Buka semua baut-baut yang menempel pada radiator. Jadi ini tidak usah melepas kipas. Sebelumnya jangan lupa air radiatornya ditap dulu. Selang-selang yang menempel pada radiator dilepas terlebih dahulu ya. Ini melepas lower hose. Selang radiator yang bagian bawah. Melepas baut yang di samping. Ambil tinggal diangkat aja ya, setelah baut semua selang-selang terlepas tinggal diangkat radiatornya. Nah, sudah selesai. Begitulah cara melepas radiator dari mobil L300, mudah. Jangan lupa subscribe YouTube kami. Terima kasih.